Nomor telok baru karena lagu India sebenarnya. Tahu kira-kira. Sebenarnya kan viral aslinya viral benih pidato nak gula lah ulan lagu kan ulan lagu kan abdina malam maka anggota silu kayak semator kiai selain ni kebunnya kiai kan tu nika keng ke holil ke ento tak bisa tandingi bi kiai soal lah andi lagu India tak bisa tandingi kami kan tak bisa tandingi termasuk oleh baru kena sahrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, fassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita channel Abu Qonita. Mudah-mudahan Abu Qonita bisa menjadi salah satu sarana dan prasarana untuk media dakwah. Amin. Yang bisa memberikan ilmu secara luas. Mungkin ada saudara-saudara kita yang dengan kesibukan tidak sempat hadir ke acara pengajian. Namun dengan hadirnya Abu Qonita, mudah-mudahan justru pengajian itu yang hadir ke rumah-rumah kita melalui channel YouTube ini, kita menjadi orang yang mempunyai wawasan ilmu, bisa mengaji meskipun melewati media, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal yang bisa menjadikan kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kiai. Selamat siang. Tina cuma ingin bincang-bincang santai sareng ajunan terkait kenapa media dakwah yang ajunan geluti selama ini Kak Into, sejak kapan ajunan Kak Into menggeluti dunia dakwah Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait masalah dakwah, sebenarnya mulai dakwah Kak Dito Tenggula dari sekitar tahun 2012 sebenarnya. Sekitar Kak Dito sudah mulai dunia dakwah dari pesantren. Kebetulan Tuan Kula ni keluar dari pesantren pada tahun 2015. Baru mulai Kak Dito mulai semakin melebar. Sebelumnya 2012 itu sudah mulai pengajian tapi masih sifatnya lokal, daerah Kebun Bangkalan dan di sekitar Tisah Tibiengki. Baru keluar dari pesantren 2015. Baru setelah kadang itu semakin meluas sampai pada akhirnya ada Pak Adik Mekas ini. Oke, oke. Anu guys, mungkin kenapa ada trik-trik khusus atau amalan khusus sehingga Kiai kayak itu sampai viral seperti ini saya gitu. Buset, benih kula sing amal lagi. Oh, viral itu. Gimana tanya agak sendiri YouTube nih, kami bisa tengku orang YouTube. Oh, gitu lagi. Ini tengku. Oh, berarti viralnya kan itu. Ya diviralkan oleh YouTuber kan gitu. Mana be Abtina sekain tok ya. Abtina cek penasaran nede kajunan. Nengku raja. Cek penasaran nede kain tok sekain tok. Karena Abtina kan kimun kiai nikah dan semuanya kan lo banyak no. Pola nasi ajunan kan itu, abdin pas cek penasaran itu kan tiba-tiba kan saya itu tiba-tiba menurut abdin, nah tiba-tiba langsung nikah, bahkan viral ajunan kan itu luar biasa viralnya, luar biasa lah kan itu pun apa sebabnya kan saya kan itu sebab sejak anu kan itu deka ajunan mungkin abdin kan bisa mengambil hikmah. Mungkin pada jalur sebab dari guru atau orang sepuh atau pun apa kan saya itu macam-macam mana bi orang itu kan itu abdina cek terona kan itu terus ngambil hikmah dari ajunan saya itu masih ras mana dia cik saya ini emang mungkin Andriski jadi pelengahan dia jenis. Sebenarnya memang yang pertama faktor orang tua mungkin di Tuan Kuliah Gresa orang sepo. Kebetulan yang sepo bini Tuan Kuliah nikah jadi lebur ke dakwah. Dimin pada sekitar tahun 1995 Tuan Kuliah ke umur petong tahunan kuliah enggak. Orang sepo bini ini kemun pada pengajian di compo meskipun 2 kilo 3 kilo jalan kaki untuk nunggu pengajian. Bahkan yang sepo bini Tuan Kuliah nikah bini cuma ini tapi sampai merekam dengan kaset sampai bunyinya kaset. Di antara kiai Jimin ini kasih sering ke Sowi Asis, terus ke Badrus Soleh, terus ke Jawahir. Jadi mun bodo pengajian, pasti yang sepon ini sampai terkadang nyewa orang untuk ngater. Karena Jimin kita usum sepeda untuk ngater, untuk terus ngaji ya, terus erkam sekak Dito. Jadi mungkin faktor pertama Kak Dito.
Bitung kuliah gereja faktor dari yang sepobin nih kan itu. Nomor dua ki guru. Kuliah pondok nih tak ngaji, tapi lebih banyak ngabule istilahnya ngabdi. Kuliah pondok nih ngaji cuma 2 tahun. Yang ada di pondok pesantren 17 tahun. Jadi dari umur 7 tahun sampai umur sekitar segemik dan kuliah nih kan pesantren. Nika lebih banyak ngabdi tukang ambang mobil kiai kebetulan kurutan kulit jimin kita ngabdi mobil kulit tukang ambang tukang aslinya kulit jimin masih makan kiai nika benih yang terlalu barokah kayak mau niro soro ngobeng niro kok bi kiai oh beng soso niro kan mungkin lama kelamaan ada keponakan kiai nika makan micet pun malam kulit mau nipakon pecet bi kiai nika pasti kesokan. Terkadang kita isoro, boleh lagi abek kelembek kadang malah isoro. Kenapa biasanya beri ngakan? Jadi yang perlu ngakan lah gula sini, benih perlu barokan. Tapi mungkin dari itu lambat laun oleh Allah dari jalur guru itu mendapatkan barokah. Itu si pertama orang tua, si nomor dua barokan guru, si nomor telo barokan lagu India sebenarnya. Tahu kira-kira lantar. Sebenarnya kan. Mik viral, aslinya viral benih pidato nak gula lah. Ulan alagu, kan ulan alagu kan. Abdina malam maga anggota silu kayak semator. Kiai selain ni kebunnya kiai kan tu nika. Keng ke holil ke entok tak bisa tandingi bi kiai soal lah andi lagu intinya. Terus ni kebingun. Termasuk oleh berukan sahruk kan. Mungkin sampai pernah saya undangan di Sumenep, mari undangan. Anu kaya tahun datang kudu undang boleh, bapak undang boleh. Ibu-ibu unjuk rasa, bulan kita perlu tak keluar lagu India. Kira-kira dulu lagi lagu India, makanya kudu makin berjarang lagu India. Karena mau tak lagu, Pak Yonceng boleh biar. Oh, cekak itu ya. Ya mungkin salah satunya insya Allah itu. Kita unding nih kan Menteri Fadol, Menteri Paparing, semoga bukan istidroj. Karena terkadang abah aroma sanika peparing dari Allah sebenarnya itu adalah istidroj hanyalah sebuah apa solakan jauh ini mudah-mudahan benih kan kini untuan. Oke, terima kasih kiai. Terakhir abdina kiai nyona doa lah serang ajunan semoga sekantian kento sebuda kento menteri perang selamat saja ban kengi berokah semerluan una doa berokah kento abdina agar dituku kento kiai. Al Rizki kan toh tuku Al Rizki soalan Al Rizki nyun berokan saja lancar segitu hati nyun suli nyun aduh anak itu mencer bi Allah pada tukah hajar mencer bi Allah panapasi Arab dunia dan akhirat bi Allah beritakan dan berlanjut yang bantu lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa qdi hawaijana min hawaij dunya wal akhirah wa akthir amwalana wa auladana wa habib lana an-nas ajma'in wa tab'a'd al'adawa kullaha min bani adam alayhi salam man kana hayyu yahiqul qawlu 'ala al-kafirin wa qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Amin taqabbal du'ana bi barakatil Fatiha. Anu ento situng se ning RP 7 RP. Yo nene boleh. 7 RP ka ento. Lama mbe se dilesian. Eki siang pagi gua lebih. Se lowong se bet cepet lawan se pun apa se ka ento. Tak mile anu ka ento. Ibu Pak Lekor. Ibu Pak Lekor.